Kelihatan kan HP saya? Ya, untuk ketajaman seadanya aja, saya nggak muluk-muluk, ya. Halus sama kayak Willis. Ya, tergantung nyasahnya juga, ya. Kertas apalagi? Tuh. Udah mantap, ya. Ini punya yang Bang Edi ya di Bekasi, Bang Aji ya, ada dua piece, ini punya beliau juga. Nah, kemarin banyak yang nanyain, saya posting di SW ya, story WA, pada nggak noel, kira udah ke YouTube abis baru nanyain ya. Wah, silahkan tuh, finishing rapi, mantap ya, halus. Ayo kiarang mirror coy, tuh mantap. Wah, udah mau hujan ya, kita persingkat aja tuh ketajaman, mantap. Udah slice plastik tuh ya, itu ke kertas mah udah jangan dikata tuh, halus. Satu lagi, Bang Edi Sopian di Ciracas. Nah, ini ada kombinasi. Ini candungnya ya. Nah, lihat. Oke. Nah, ini kombinasinya tanduk bule ini cuma satu sama Bang Edi Sopian tuh. Tanduk bule. Ya. Kayunya lihat. Oh, borelang. Nah. Ini ada rikasonya tuh. Andung ya, Bang Edi, mulus ya, tuh mantep. Buat ngejagal oke, okay. Ya, ketajaman seadanya Bang Edi, tuh ya, ketajaman seadanya, tuh. Ke plastik halus. Nah, oke, okay. Abang kita Bang Satria Udayana ya, di Kediri Jawa Timur. Nah, beliau pasti komen nanti di bawah, itu sering ambil dari saya. Siap. Oh, saudara lewat. Ah, ini Bang Satria Udayana kayunya. Bisa dilihat ya. Oh, oh. Kebolelang. Mantap. Ini tanduk semua ya, aksesorisnya. Ada di kasonya. Nah, mantap ini. Lem ya. Lem pokoknya, bolok banggin gak ada yang gak pelem ya. Insya Allah kita rapiin serapi-rapihnya. Dikit lagi bagian ujung, belum saya kegerus nih, ini belum stropping. Udah mantep. Ya, abang kita Bang Satria Udayana nih di Kediri. Nah, ada 6 piece lagi, kita review yang candung dulu. Candung tuh rapi-rapi semua ini. Nah ya, mantap. Nah, ada rikasonya, ini tebal sekitar 4 mili. Barang gurih. Nice.
Pokoknya pelem aja, pelem bin gurih, pelem ya gurih. Tuh, udah mantep. Nih Candung aman satu, ya. Kemarin yang nyari Pel Delman, ini lagi. Ini Candung lagi nih. Kayunya mantep, kiareng atau kayu johar. Ini sih rapi. Tanduk-tanduk semi bule, kinclong. Ada rikasonya juga. Ini nih, tuh. Barang pelem. Harga cuma 4,5. Ya, 450.000. Ya. Udah mantep kalau kesembelihan. Ah. Candung dua. Candung lagi tuh. Kayunya eksotis. Mantap. Faqala lahun nabi sallu alaihi sallu pelem ini. Faqala lahun nabi test drive plastik tuh. Santai aja, jadi jangan diburu-buru, jangan buru-buru. Nah itu kalau buru-buru begitu kadang-kadang nggak ini ya, ketajaman saya rasa-rasain. Nah, tajam kan buru-buru juga. Nah, tapi lebih enak dihalusin. Mantap ya. Pokoknya pulen. Ini yang Betawian. Nah, ini sih rapih ya kayunya. Mantep. Ini yang Betawian. Pokoknya udah ketajaman, udah jos. Ya. Plastik gerak halus, mau gerak cepat. Sapat langsung ya. Silahkan 450.000 aja. Tidak ongkir Pulau Jawa ya, kecuali Papua. Papua ongkirnya mahal itu abang kita yang di Raja Ampat. Mohon maaf Bang Jeffrey juga yang di Papua ongkirnya mahal Bang Jeffrey. Aduh. Panas. Dua lagi. Nah, nih dua lagi nih. Tuh. Mantap ya. Betawian. Set. Nah. Tuh. Tuh. Nih. Lem. Halus. Pokoknya udah ini disco. Cepat golok kareman mulah meriah. Ini tebal 4 milian ya, rata-rata 4 mili. One again, satu lagi. Mantap nih tuh. Oke. Tes. Aduh, ada angin. Halus. Ya.
pokoknya ngasah mesti sabar. Ini datang dari kemarin. Tuh. Kita lihat lagi gerakan cepat. Tuh. Pulen. Barang bagus, gurih, murah. Insya Allah ya. Nah. Tuh. Silahkan ada 6 lagi, 6 piece sekitaran candung, ada 2 atau 3 candinya ya, sama Betawian 3 juga kalau nggak salah benar berarti ya. Perdelman cap mata insya Allah ya. Jangan tanya lagi, tanya bang gimana asli nggak cap mata, aduh itu saya hindarilah kata-kata itu. Kita udah jelasin panjang lebar, yaitu gini, kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Kalau pernikahannya ah Bang Jun bohong ya terserah, masa sih masih ada cap mata, terserah, saya dapatnya juga cap mata dari sana. Ada kita jelas dari dapatnya dari mana, bikinnya di mana. Perkara masih ragu jangan, udah jangan ambil. Saya jual 450.000 di ongkir Pulau Jawa. Ya masih di bawah 50.000, ongkir biasanya saya gratisin ya. Kalau di bawah 50.000, kalau udah di atas 50.000, ongkir bagi dua. Kita sama-sama meringankan, yang penting ikhlas, ridho lillahi ta'ala ya. Yang penting goloknya barokah semua. Golok ada kekurangan apapun saya pasti sebutkan, gitu kan. Golok, saya nggak mau jual-jual golok, katanya golok jelek, dibilang bagus, ada retakan nggak saya kirim. Ya finishing kurang rapi pasti saya sebutkan, tapi kalau yang ini jelas rapi ya, gitu aja. Pokoknya ini menjelang Idul Adha, pokoknya dari puasa itu udah rame penuh ya, mungkin mending dari sekarang. Dari bahan mungkin ada kenaikan biasa, kalau hukum dagang begitu, permintaan meningkat, barang kosong atau langka, harga naik. Kalau saya sih sebenarnya enggak, walaupun dari sana ada kenaikan dari golok itu sekitar 20-30 ribu per bilah, saya nggak pernah naikin gitu kan ya, selama masih ada lebihnya. Tapi ya alhamdulillah suka aja ada aja konsumen yang ngasih saya lebih, seperti Bang Satria Udayana yang makasih banyak selalu kirim buat beli rokok katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, semoga Allah ganti semuanya ya dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih bermanfaat. Oke ya, Perdelman cap mata 10 piece, sisa 6. 4 piece ini udah Bang Aji Wibowo, Bang Edi Sofyan di Ciracas, Bang Aji Wibowo itu di Galaxy 2 Bekasi ya, Mustika Jaya ya, sama Bang Satria Udayana. Nah ini udah 4 piece ya, silahkan yang belum kebagian. Ini saya kemarin udah pasang di SW ya, story WA saya, cuma yang nanyain itu saya udah tahu beberapa orang ya, nggak ada Noel, tapi cuma lihat-lihat, mungkin lihat barangnya aja, cuma lihat-lihat aja, nggak komen. Biasanya kalau udah masuk YouTube baru pada komen ke WA ya. Ini sisa 6 piece ya, ada 6 piece murah cuma 450.000 ya. Kalau pengen kurang lagi saya kurangin di WA, ambil banyak saya kurangin lagi gitu kan. Kita kalkulasinya kalau ambil banyak kan ambil untung sedikit, juga ada tambahan karena ambil dua gitu kan. Cuma kalau buat ambil satu nanti ambil lagi satu ya, tetap harga yang 4,5. Jadi ini candung ada 2 apa 3 ya, candung ada 3, tebasan ada 3, sisa 6 piece. Silahkan, barang rapih mulus tuh, lihat udah kelihatan ganteng-ganteng banget ini golok, kayak yang jual ya. Ya Ustadz Jeki Mirja katanya sih, banyak yang ngomong Jeki Mirja KW10 ya, salamin buat Bang Ustadz Jeki. Nah kalau mau ketemu boleh lah, nanti saya yang datang, saya bawain golok buat Ustadz Jeki Mirja ya, saya belum tahu rumahnya di mana. Oke tuh ada 6 piece, silahkan ya, itu aja ya, sehat-sehat semua. Nah, saya mau lanjutin ngasah lagi ada beberapa ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.